ganjel. Kapan terakhir hujan sini? Kemarin. Kemarin? Kamis. Tapi sebentar. Ya, sedikit lah, kecil. Jalur relax. Saya sendiri pakai VR Cross X 200. Ini jalur yang paling gampang, jalur di Hambalang. Jalurnya jalur batu makadam, lalu banyakkan tanah. Dan hari ini udaranya sangat cerah, cenderung panas. Tinggi ya. Kelihatan tinggi kalau dari sini ya. Dan itu batu, jalan batu. Permukaannya batu. Relax. Ini tanjakan yang tadi terlihat tinggi dari jauh. Kondisinya seperti ini. Kalau hujan lumayan jalurnya. Sangat lumayan. Enak ya jalurnya. Batu makadamnya rata. Beberapa sih ada lepas. Ini tanjakan tinggi berbatu. Di bawah pelan tapi masih bisa dikontrol. Saya jalan pelan saja di RPM-RPM bawah. Terus kalau butuh power, saya tambah, saya buka, ambil kontrol, itu enak. Kita latihan pada level-level yang kayak gitu, jadi kontrol badan sama mengetahui rasio torsi terhadap kebutuhan medan jalan. Kalau untuk big bike, masih bisa lah. Memang batu-batunya perlu dihadapi dengan teknik sendiri. Nah, ini lihat yang Hambalang. Hambalang tuh luas sekali ya, sangat luas. Ya, usahakan kakinya turun. Usahakan tetap berdiri. Oke, mainkan rem. Lihat lintasan di depan. Oke, ini kaki saya nggak turun, tetap di push step, kontrol keseimbangan buat latihan. Nah, ini kalau pakai motor build up enak banget deh, yang suspensinya bagus, jari-jari begini, wah enak banget. Iya, masuk kali sana Wak, tuh ikuti Berlin, ayo. Coba berkaca pada jejak yang ada, ternyata aku sudah tertinggal. Ayam goreng. Nah, gimana sih manggangnya? Kita lagi masuk buat makan siang. Hai Bu. Memasaknya pakai tungku ya, Bu ya? Iya. Populer di sini. Tapi ada kompor gas juga nih, Bu. Cuman casingnya doang sebenarnya. Apinya dari sana. Enggak lah. Ya. Kita makan siang. Oke.
sini nggak ada tiket. Sekarang ada distribusi dan berarti baik untuk peningkatan ekonomi warga di sekitar Curug Kencana atau Desa Cibadak pada umumnya. Yes. Dari posisi yang lebih tinggi. Bahagia banget ya. Jatuh gue. Sampai di sini kisah perjalanan di Sabtu di akhir bulan Juli. Hambalang, Curug Kencana, makan, ngopi, air kelapa. Dan yang jelas men, menjaga kesehatan lu men. Kesehatan itu nggak cuma soal fisik men, tapi psikis ini yang lebih parah deh. Jadi kalau lu terlalu kerja keras atau belajar keras, cuma itu doang dalam hidup lu yang lu pikirin, karena nggak baik juga, men. Yang kayak gini, men. Pasti, men. Ini udah pasti, men. Riset udah membuktikan, lah, men. Paling nggak lu bisa lihat gue lah, men. Dalam setahun lu tentu sakit, men. Oke. Okay.